atas kita. Bela negara NKRI harga mati. Siapa presiden kita? Bapak Joko Widodo. Siapa presiden kita? Bapak Joko Widodo. Saya titip bahwa tugas kalian semuanya sekarang ini adalah belajar. Belajar. Dan saya tahu bahwa anak-anak semuanya di sekolah adalah pemimpin-pemimpin di sekolahnya. Ketua OSIS berarti kan jadi pemimpin di sekolahnya kan. Ya. Yang pramuka juga, yang POIS juga sama. Saya ingin mengingatkan yang pertama mengenai penggunaan media sosial. Tolong disampaikan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman, kita semuanya, agar penggunaan medsos, media sosial itu digunakan untuk hal yang positif. Jangan sampai saling mencela, jangan sampai saling menghujat, jangan sampai saling menjelekkan, jangan sampai saling menfitnah. Media sosial harusnya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Mau cari ilmu di media sosial sekarang juga gampang banget. Gunakan untuk hal-hal yang positif. Anak-anak ini yang kita siapkan nanti calon pemimpin masa depan. Beliau anak-anak mereka biar presiden ini kan sebagai role model, ya. Jadi contoh peran ya, peran kepemimpinan beliau itu kalau biar dicontoh, biar ditiru, biar nanti bisa menjadi bahan mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pertama, saya ingin melanjutkan dari om saya termotivasi. Lalu yang kedua, saya ingin membuat rakyat Indonesia merasa lebih nyaman di negaranya sendiri. Dan yang ketiga, saya ingin sangat ingin membantu perdamaian dunia. Walaupun Indonesia sudah memiliki pasukan Garuda, saya ingin Indonesia dapat lebih berusaha untuk perdamaian dunia. Harapan ke depan untuk saya di Indonesia, semoga Indonesia lebih maju. Pendidikan di Indonesia lebih merata lagi untuk siswa-siswa atau untuk teman-teman yang masih agak di pedalaman. Semoga mereka dapat pendidikan atau taraf pendidikan yang seimbang.